Shalom. Jemaat yang dikasih Tuhan, ibadah kita akan kita mulai. Marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita ke tangan pengasihan Tuhan. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahannya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang menenangkan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang menebaskan kita dari kuasa kegelapan. Topik Minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita menang atas kuasa kegelapan. Baginyalah segala pujian dan hormat, sebab kita telah dimenangkan atas kuasa kegelapan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1 dan 2. Di ayat 2, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yang adalah awal dan akhir,
Tuhan telah menjanjikan di dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus bahwa engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janjimu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan rohmu supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami supaya tetap percaya kepada firman dan janjimu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 574 ayat 1. Demikianlah bunyinya. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 167 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Thank you.
kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur karena Engkau telah memenangkan kami dari kuasa kegelapan dunia ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami menang karena kuasa kebangkitannya. Tetapi Tuhan, di dalam zaman yang semakin maju ini, masih ada orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi masih hidup di dalam kuasa kegelapan. Tidak percaya dengan kekuatan kuat kuasamu yang menyelamatkan setiap orang yang hidup di dalam pergumulan. Oleh karena keinginan daging, ada orang yang tega mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Percaya kepada petenung, peramal, penelaah, dan penyihir, kepada pementera, ataupun bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ya Tuhan, ampunilah kami atas dosa dan kekurangan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan dikuatkan menghadapi dunia ini. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, berkati kami, dan lepaskanlah kami dari kuasa kegelapan. Ya Tuhan Allah, kami berdoa kepada-Mu, rencana gereja-Mu melaksanakan Sinode Agung HKBP, kasihanilah ya Tuhan, supaya Sinode Agung HKBP berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Sinode Distrik yang sudah berjalan di beberapa distrik dan yang akan melaksanakannya. Sertailah perjalanan Sinode Distrik gereja-Mu. Jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukanlah kepada kami, kalaupun kami melakukan sinode distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 115 ayat 1 dan 3. Demikianlah bunyinya. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 694 ayat 1 dan 2. Di ayat 2 jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Oh,
seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita dalam satu minggu ini. Selamat hari Minggu. Di sini kami akan membacakan warta jemaat pelayanan HKBP Delta Mas Resort Lippo Cikarang di minggu ke-12 setelah Trinitatis, tanggal 30 Agustus 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Warta yang kedua, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan topik Minggu pada hari ini adalah menang atas kuasa kegelapan atau okultisme. Warta yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak atau physical distancing. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini. Dan kita tetap berdoa, kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangouts aplikasi, yaitu kegiatan PA perempuan, kegiatan PA remaja atau naposo, kegiatan belajar katekisasi, kegiatan Rabu gembira. Warta yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan. Yang pertama, Inang Nyonya T. Tambunan Rismauli Boru Sitinjak, Wik Hegar. Yang kedua, Inang Nyonya Situmorang Hotma Boru Sialagan, Wik Hegar. Warta yang keenam, pertanggungjawaban lingkungan. Pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 jam 20 WIB, ibadah pertanggungjawaban WIB dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Warta yang ketujuh, ibadah Minggu Sekolah Minggu. Ibadah Minggu Anak Sekolah Minggu pada tanggal 6 September 2020 jam 8 WIB sampai dengan selesai
akan dilaksanakan melalui ibadah multimedia. Kami minta kepada para orang tua anak sekolah minggu agar dapat kiranya membantu dan mengarahkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah minggu tersebut. Warta yang ke-8, rapat perhalado dengan seksi kesehatan. Pada saat sermon perhalado hari Selasa tanggal 25 Agustus jam 21.30 WIB telah dilaksanakan rapat dengan seksi kesehatan kita. Dari seksi kesehatan hadir Inang Dr. Rosalina Borubutar-Butar dan Dr. Ruth Borusilaban untuk membahas kemungkinan dapat tidaknya dimulai dibuka peribadahan minggu kita di gereja. Dari hasil diskusi yang dilaksanakan tersebut, nanti setelah pembacaan warta minggu kita ini, Inang Pendeta Imelda Bakara akan menyampaikan secara khusus kepada kita semua jemaat HKBP Delta Mas. Warta yang ke-9, ucapan selamat ulang tahun. Majelis gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran pada satu minggu ini. Seperti dikatakan dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Mereka yang berulang tahun kelahiran dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun. Yang pertama, Amang Jaro Sinaga, 1 September, WIK Delta Mas. Yang kedua, Amang Poltak Lumban Gaul, tanggal 2 September, WIK Hega. Yang ketiga, Amang Thomas A. Tambunan, tanggal 5 September, WIK Hega. Yang keempat, anak kami Torang Erickson Tampubolon, tanggal 5 September, WIK Diaspora. Yang kelima, anak kami Eriko Lasmen Silitonga, tanggal 5 September, WIK Delta Mas. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat pada layar ini. Dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini, baik dalam penulisan nama, jumlah, maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami perhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikianlah warta di minggu ini. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, marilah kita mendengarkan hasil rapat perhalado dengan seksi kesehatan kita yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020. Bapak, Ibu, Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa poin penggembalaan terkait dengan pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja kita, HKBP Delta Mas. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan syukur atas berkat yang diberikan oleh Tuhan Allah di masa pandemi ini, gereja kita masih tetap melakukan pelayanan. Adapun pelayanan yang dilakukan adalah yang bersifat rutin ataupun yang bersifat insidental. Yang bersifat rutin yaitu pelayanan ibadah pertanyangan keluarga yang dilakukan pada hari Jumat malam, kebaktian minggu umum, dan kebaktian sekolah minggu yang dilakukan secara multimedia. Dan juga pelayanan yang bersifat insidental yaitu visitasi ke rumah warga jemaat yang sedang berduka maupun warga jemaat yang sakit. Perlu kami ingatkan kembali kepada segenap warga jemaat yang terkasih agar kiranya tetap mengikuti jadwal kebaktian yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja kita. Parhalado maupun warga jemaat tidak pernah bosan dalam mengajak ataupun saling mengingatkan agar kita bersama-sama dalam memuji
memuliakan nama Tuhan. Meski dengan situasi pembatasan sosial di tengah-tengah masa pandemi ini bukanlah menjadi alasan bagi kita untuk melakukan pembatasan dalam beribadah kepada Tuhan Allah. Seharusnya, dalam situasi sekarang ini, kita semakin membiasakan diri kita dalam beribadah ataupun mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah. Terkhusus pelayanan yang dilakukan kepada kategorial, yang mana gereja kita melakukan secara virtual. Sermon Parhalado, Sermon Guru Sekolah Minggu, maupun PA Ina ataupun PA Remaja Naposo Bulung tetap dilaksanakan meskipun dilakukan secara virtual. Kami mengapresiasi segenap warga jemaat yang aktif dalam pertemuan virtual maupun yang aktif dalam kegiatan KUR yang dilakukan secara online. Namun kami juga masih mengharapkan agar kiranya semakin bertambah keikutsertaan warga jemaat dalam pertemuan yang dilakukan secara virtual, yaitu PA kaum perempuan dan juga PA remaja Naposo Bulung. Begitu juga jumlah warga jemaat semakin bertambah, inilah harapan kami dalam KUR yang dilakukan secara online. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengenai kebaktian minggu yang diadakan di gedung gereja, kami Parhalado menerima masukan yang disampaikan oleh segenap warga jemaat yang terkasih. Tentunya dapat beribadah bersama pada hari Minggu memuji memuliakan nama Tuhan itu adalah kerinduan kita bersama. Kerinduan kami Parhalado begitu juga dengan kerinduan segenap warga jemaat yang terkasih. Tentunya apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita harus melakukan protokol kesehatan secara disiplin di tengah pandemi sekarang ini. Saya pikir usulan untuk mengadakan ibadah minggu di gereja ini adalah usulan yang baik dan juga merupakan kerinduan kita bersama. Kalau boleh jujur, kami Parhalado jauh lebih merasa nyaman apabila pelayanan dilakukan face to face, kebaktian dilakukan face to face, ataupun ibadah minggu di gedung gereja, sebagaimana yang kita lakukan sebelum pandemi terjadi. Begitu banyak persiapan yang harus dilakukan oleh para pelayan dalam pelayanan multimedia, baik itu syuting yang harus berkali-kali diulang maupun dalam proses pengeditan video, belum lagi dalam proses memproduksi video tersebut. Dalam artian sesungguhnya jauh lebih banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan, baik dari segi waktu, tenaga, pikiran untuk mempersiapkan pelayanan secara multimedia maupun secara virtual. Yang mau saya katakan bahwa kerinduan untuk kembali beribadah di gedung gereja itu bukan hanya kerinduan yang dimiliki oleh segenap warga jemaat yang terkasih. Hal tersebut juga yang menjadi kerinduan bagi kami, para Parhalado. Kalau dikatakan Parhalado, ini adalah pendeta, sintua, dan calon sintua. Itu sebabnya
berkali-kali kami melakukan pembahasan terkait dengan pembukaan gedung gereja dalam ibadah minggu dengan melihat sudah banyak gedung gereja yang dibuka akhir-akhir ini. Tentunya ketika kami melakukan diskusi bersama di forum Parhalado, dalam sermon Parhalado, kami juga tidak lupa mengundang seksi kesehatan gereja kita untuk saling diskusi terkait dengan berbagai persiapan ataupun berbagai hal yang harus dilakukan apabila gedung gereja dibuka ibadah pada hari Minggu. Singkat cerita, baik dari kami Parhalado maupun dari seksi kesehatan menyimpulkan bahwa kerinduan untuk kembali beribadah pada hari Minggu di gedung gereja itu harus kita pending kembali. Dengan pertimbangan situasi sekarang ini, apalagi kita baru saja mendengar ada satu perusahaan dengan jumlah karyawannya yang positif terinfeksi virus COVID dan juga berbagai berita lainnya, dan dengan pertimbangan gedung gereja kita yang dalam segi ukuran tidak terlalu luas dan lain sebagainya, maka berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh Parhalado HKBP Delta Mas dengan seksi kesehatan di gereja kita, maka kami memutuskan untuk mempending kembali rencana untuk melakukan kebaktian minggu di gedung gereja. Tentu untuk menghindari resiko terpapar virus COVID baik di tengah-tengah Parhalado maupun di tengah-tengah warga jemaat pada saat kebaktian berlangsung. Kami Parhalado mengajak segenap warga jemaat yang terkasih untuk mari kita saling menjaga imunitas tubuh kita. Mari kita tetap melakukan physical distancing, menggunakan masker apabila kita keluar dari rumah ataupun melakukan kegiatan di luar rumah. Dan juga tentunya mari kita tetap berdoa dan tetap beribadah kepada Tuhan. Semoga kita dimampukan dan kita diberikan kesehatan dalam melewati situasi pandemi ini. Demikianlah jemaat yang terkasih, penggembalaan yang dapat saya sampaikan. Tuhan Allah memberkati kita semua. Marilah kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, di mana sampai saat ini kami masih dapat melakukan peribadahan minggu kami, walaupun kami masih melaksanakan di rumah kami masing-masing melalui multimedia. Itu semua karena kerinduan dan kebutuhan kami akan firman-Mu, ya Bapa. Ya Bapa, saat ini juga kami berkumpul dalam doa syafaat ini, berdoa untuk pemerintah kami. Pimpinlah mereka mulai dari Bapak Presiden Jokowi beserta para menterinya hingga pemerintahan di lingkungan kami. Berikanlah mereka kesehatan agar mereka dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama dalam masa menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga kami semua bisa tetap dalam keadaan sehat. Ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan.
kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan pada mereka, agar mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik. Terkhusus saat ini kami berdoa untuk Inang Nyonya Tambunan Rismauli Boru Sitinjak yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Metro Jababeka, dan juga Inang Nyonya Situmorang Hotma Boru Sialagan yang saat ini sedang dalam pemulihan ada di rumah, ya Bapa. Ya Bapa, kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan bagi mereka, agar mereka pun segera dapat kembali beraktivitas bersama-sama dengan keluarga. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan mereka, baik yang saat ini masih melakukan kegiatan belajar melalui daring, maupun bagi mereka yang kegiatan belajarnya sudah melakukan bertemu langsung di sekolah. Kiranya Engkaulah yang memberikan hikmat bagi anak-anak kami ini, Bapa, agar mereka pun tetap bersemangat mengikuti setiap pelajarannya, sehingga mereka pun dapat mengikuti dengan baik dan mereka pun dapat mengerti atas pelajaran-pelajaran yang diterima mereka, ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat jemaat kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan mereka. Kiranya Engkaulah yang menerangi langkah mereka, Engkau yang mengarahkan mereka, sehingga mereka pun bisa segera mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuan mereka, ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh jemaatmu yang saat ini sedang menjalankan usaha mereka, ya Bapa. Kiranya Engkaulah yang memberkati setiap usaha yang mereka lakukan, agar usaha yang mereka jalankan saat ini pun bisa tetap bisa berjalan dengan baik, walaupun di dalam masa COVID-19 ini, Bapa. Kami tahu, ya Bapa, di masa-masa saat ini banyak usaha-usaha yang bahkan berhenti, ya Bapa. Tetapi kami hanya memohon kepada-Mu, ya Bapa, kiranya Engkaulah yang memberkati setiap usaha yang kami jalankan, agar bisa tetap berjalan dengan baik walaupun di dalam masa COVID ini, Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para orang tua, agar dapat tetap membimbing anak-anak kami sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Demikian juga mampukan kami untuk kami dapat berperan sebagai orang tua dengan baik, untuk menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak kami, Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para medis yang saat ini dalam keadaan sakit terpapar oleh COVID-19 dan saat ini mereka sedang berjuang untuk kesembuhan mereka. Kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan bagi mereka, ya Bapa. Demikian juga obat yang mereka minum ataupun makan, kiranya Engkaulah yang memberkati, Bapa, agar mereka pun bisa segera sembuh dari penyakit mereka dan kembali ke dalam aktivitas-aktivitas mereka, ya Bapa. Ya Bapa, demikian juga kami berdoa untuk kegiatan jemaat-Mu, terkhusus kegiatan kategorial, mulai dari Rabu Gembira, PA Remaja ataupun Naposo, Belajar Katekisasi, PA Perempuan, Pertangiangan Week, dan Sermon Perhalado, yang saat ini masih kami laksanakan melalui media online. Kiranya walaupun kegiatan-kegiatan ini masih kami laksanakan melalui media online, tapi seluruh jemaat-Mu dapat terberkati dan semakin mengenal dan mengasihi Engkau, ya Bapa. Demikian juga kerinduan kami untuk dapat beribadah di bait-Mu yang masih belum dapat kami laksanakan, karena hari-hari terakhir ini kami melihat penyebaran virus corona ini semakin dekat dengan lingkungan kami, Bapa. Ya Bapa, kami memohon kepada-Mu, kiranya wabah ini bisa segera berakhir dengan campur tangan-Mu. Janganlah Engkau balaskan perbuatan-perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tapi ampunilah dosa-dosa kami ini, agar kami dapat layak menerima berkat karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, Bapa. Ya Bapa, di sini kami berdoa, memohon kiranya Engkaulah yang mendengarkan doa-doa kami ini, Bapa.
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 769 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan kita dengan sukacita. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah Minggu pada hari ini tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
adalah hal yang biasa dalam kehidupan keluarga Kristen apabila salah seorang anggota keluarga, secara khusus anak, hendak pergi merantau ke suatu tempat. Orang tua akan mengadakan semacam doa bersama, yang mana dalam doa tersebut orang tua juga akan memberikan kepada anak yang hendak merantau tersebut dengan harapan agar anak tersebut selama ia merantau ia tetap hidup sesuai dengan aturan ataupun ketetapan sebagaimana ia sebagai orang Kristen. Tentunya walaupun selama anak tersebut tinggal bersama dengan orang tuanya, bukanlah sekali dua kali ia menerima nasihat, dan di saat dia hendak berangkat ataupun pergi merantau, maka orang tuanya kembali mengulangi kembali nasihat yang sama, sebagaimana harapan di tengah-tengah kehidupan keluarga orang Kristen. Tentunya orang tua mengharapkan anaknya tersebut dalam segala sesuatu yang ia lakukan, dalam segala sesuatu yang ia kerjakan, maka ia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga selama ia tinggal di perantauan, ia dapat menjadi kebanggaan di tengah-tengah kehidupan keluarga yang ia kasihi. Jemaat yang terkasih, kalau kita berbicara mengenai konteks firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini merupakan satu bentuk nasihat yang disampaikan diulang kembali. Itu sebabnya firman ini dikatakan tertulis dalam kitab Ulangan. Sesuatu hal yang dahulunya sudah pernah disampaikan, diajarkan dalam kehidupan umat Allah, namun diulang kembali agar mereka kembali mengingat untuk tetap setia di dalam kesetiaannya sebagai umat pilihan Allah. Sebagaimana mereka tinggal di tanah perjanjian, tentunya umat tersebut akan ataupun berdiam bersama dengan bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan Allah di dalam kehidupan mereka. Namun walaupun bangsa tersebut tinggal bersama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah, Tuhan Allah tetap menginginkan agar bangsa umatnya tersebut tetap hidup dalam kebenaran firman-Nya dengan tidak dipengaruhi oleh gaya kehidupan yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan Allah. Umat tersebut tinggal bersama dengan bangsa yang terbiasa hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan yang lain, yang mana mereka menyembah patung-patung. Mereka percaya kepada sihir, kepada peramal, petenung. Itu sebabnya umat Tuhan diingatkan kembali agar mereka tetap tinggal dengan mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan Allah yang membebaskan mereka keluar dari perbudakan tanah Mesir. Tindakan yang mempercayai perdukunan, tindakan yang mempercayai peramal ataupun yang mempercayai patung-patung yang dibuat oleh tangan manusia dan lain sebagainya, ini adalah suatu bentuk tindakan kekejian yang sangat dibenci oleh Tuhan Allah. Ia akan murka apabila umat yang ia pilih terpengaruh dengan mempercayai hal-hal tersebut.
Saudara-saudariku yang terkasih, berbicara mengenai kehidupan yang dipengaruhi oleh okultisme, kehidupan yang menyembah kepada roh-roh yang berasal dari dunia ini, kehidupan yang percaya dengan petenung ataupun dukun yang percaya kepada para peramal, tampaknya itu tidak hanya terjadi pada masa kehidupan Alkitab, tetapi juga pada masa kehidupan kita sekarang ini, masih banyak orang yang kita temukan meyakini ataupun mempercayai hal-hal yang berbau okultisme ataupun hal-hal yang berbau supranatural yang di luar dari nalar pikiran manusia. Bukan hanya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan yang mempercayai hal-hal tersebut yang berbau okultisme, yang percaya kepada dukun ataupun perkenungan, tetapi juga tidak jarang orang-orang yang dianggap rohaniawan masih mempercayai hal-hal tersebut. Misalnya pada hari Minggu mereka pergi ataupun datang ke gereja, dan pada hari Senin mereka juga pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat dan membawa sesajen dengan harapan kehidupan mereka akan semakin baik. Selain itu, jemaat terkasih, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang non terpelajar, dari kalangan orang-orang terpelajar juga masih banyak ditemukan yang memiliki kepercayaan kepada hal-hal tersebut, kepada hal-hal yang berbau okultisme, dunia perdukunan, peramal, dan lain sebagainya. Dan juga perlu kita ketahui, bukan hanya dari kaum melarat, tetapi juga tidak jarang dari kaum konglomerat mempercayai juga hal-hal tersebut. Seperti pada musim kampanye caleg, maka kita akan banyak menemukan mereka yang latar belakang adalah golongan terpelajar dan golongan, bisa dikatakan golongan konglomerat, mereka pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, mereka pergi ke rumah dukun ataupun petenung, ataupun pergi ke tempat peramal dengan harapan kehidupan masa depan mereka akan semakin baik, ataupun karir mereka semakin baik, dengan harapan juga apa yang mereka cita-citakan, apa yang mereka dambakan dapat mereka raih. Saudara-saudariku yang terkasih, bukan hanya orang jelek juga yang pergi ke dukun agar ia semakin cantik, tetapi tidak jarang juga orang yang cantik pergi ke dukun ataupun petenung dengan harapan ia akan semakin memperoleh kecantikan. Namun juga tidak jarang kita temukan dia yang mencari jodoh dengan pergi ke dukun, ternyata dia menjadi berjodoh dengan dukun tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, tentunya dalam firman Tuhan pada hari ini kembali diingatkan kembali kepada kita sebagai orang beriman, apapun bentuk penyembahan kepada roh-roh yang berasal dari dunia ini, apapun bentuk kepercayaan kita kepada praktek perdukunan ataupun petenungan, hal tersebut tidaklah berkenan di hadapan Tuhan Allah. Tuhan Allah memandang adalah suatu bentuk kekejian apabila umat yang ia kasihi mengimani dan mengandalkan kekuatan yang berasal dari roh-roh ataupun segala sesuatu benda-benda yang dianggap mistik yang ada di sekitar kita. Dengan firman Tuhan pada hari ini, sebagai umat Tuhan, maka kita kembali diteguhkan dan diingatkan untuk tidak pernah menduakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang
memiliki iman kepada Tuhan, tetapi ia juga memiliki keyakinan kepada para dukun ataupun dunia sihir, maka ini adalah suatu bentuk sikap menduakan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin muncul pertanyaan, apakah kuasa kegelapan, dunia sihir, dunia perdukunan, petenungan ini memiliki kekuatan? Tentunya bagi mereka yang pernah memakai kuasa tersebut, maka mereka akan mengatakan bahwa kuasa tersebut memiliki kekuatan. Tetapi bagi mereka yang sama sekali tidak pernah mempergunakan kuasa kegelapan tersebut, maka mereka akan mengatakan bahwa ia tidak memiliki kekuatan sama sekali ataupun ragu untuk menyatakan hal tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila kita membaca Epistel, Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20, dikatakan bahwa seseorang yang dikuasai oleh roh jahat mengalahkan 7 orang anak-anak sekewa. Kita bisa membayangkan ya, 1:7 orang. Artinya apa? Dari cerita tersebut, ternyata roh jahat, roh yang berasal dari dunia ini, benar-benar memiliki kekuatan. Tetapi kita juga harus ingat bahwa ada juga yang dianggap memiliki kekuatan, tapi sebenarnya ia tidak memiliki kekuatan. Misalnya patung-patung berhala. Jangankan untuk melakukan sesuatu hal yang di luar dari nalar pikiran manusia, untuk memindahkan dirinya sendiri pun tidak mampu. Namun jika ada pemahaman yang mengatakan bahwa kuasa kegelapan, okultisme dan lain sebagainya seperti praktek perdukunan, peramal, petenung memiliki kekuatan, lantas apakah ini menjadi alasan bagi kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen untuk pergi ataupun mengandalkan kekuatan tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun dengan alasan keyakinan tersebut demi untuk kebaikan. Misal, untuk memperoleh keturunan, maka pergi ke dukun. Untuk mencari jodoh, maka pergi ke dukun ataupun ke petenung. Agar usaha yang sedang dirintis dapat semakin berkembang, atau untuk memperoleh kekayaan, maka ini menjadi alasan untuk mempercayai hal-hal tersebut ataupun lain sebagainya. Sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, firman Tuhan pada hari ini dengan jelas mengingatkan saudara-saudariku yang terkasih bahwa apapun alasan yang melatar belakangi seseorang mempercayai dunia perdukunan, petenung, peramal, sihir, dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan di dalam firman Tuhan. Allah membenci apabila orang-orang yang menyatakan dirinya adalah pengikut Tuhan masih memiliki keyakinan ataupun kepercayaan kepada hal-hal tersebut. Apalagi apabila kompromi dengan hal-hal tersebut. Ingatlah saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana yang dikatakan dalam hukum Taurat, Allah kita membenci apabila kita menyembah Tuhan Allah. Tidak boleh ada Allah lain selain Tuhan Allah. Maka itu, marilah kita hidup di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Marilah kita hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun mungkin
kita pernah dipengaruhi ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita berusaha meyakini kita untuk mempercayai kekuatan dari roh-roh yang berasal dari dunia ini, untuk percaya kepada dukun, peramal, penyihir, ataupun yang sejenisnya. Kembali, saudara-saudaraku, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan kita membuat Tuhan Allah menjadi murka dengan mempercayai, dengan mengandalkan kuasa-kuasa tersebut. Apabila kita kompromi dengan kekuatan tersebut, maka Allah akan memberikan hukuman kepada kita, kepada saudara-saudariku, oleh karena ketidaksetiaan kita dalam mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas berkat yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami kembali diingatkan untuk tetap setia kepada-Mu, tidak mempercayai hal-hal yang berbau gaib, apalagi kompromi dengan hal-hal tersebut. Dan juga Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan tersebut. Ya Tuhan, dalam segala sesuatu yang kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, ingatkanlah kami agar senantiasa benar-benar mengandalkan Engkau di dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam segala sesuatu yang kami lakukan dan yang kami harapkan akan masa depan kami. Biarlah Tuhan, kami tetap mengimani bahwa Engkau akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkau akan memberikan hal-hal yang terbaik bagi masa depan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan yang baru, memberkati obat yang mereka konsumsi dan makanan yang mereka konsumsi. Tuhan, kesembuhan sorgawi, kesembuhan yang berasal daripada Tuhan, Engkau nyatakan bagi mereka. Begitu juga Tuhan bagi saudara-saudari kami yang sedang berduka, yang sedang bergumul, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang memberikan semangat yang baru, iman yang teguh, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hapuskan dosa kesalahan kami. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.